Look at this here. Kenangan milk tea. Okay guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Senopati dan di sini gue pengen ngedatengin salah satu outlet kopi kenangan di daerah Senopati ini. Ini tepatnya di Rumah Kenangan. Di sini gue pengen nyobain seri boba terbaru yang dimiliki oleh Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan ini berkolaborasi ya dengan Hotman Paris, Sultan Hotman Paris, dan dia kolaborasinya itu berupa boba ya, namanya itu Sultan Boba. Penasaran kayak apa? Kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review. Tapi sebelum masuk ke dalam, bagi kalian yang belum subscribe channel Ano Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Yuk, cekis! Halo kak, saya mau pesen yang Sultan Boba ya kak ya? Itu series boba ya? Iya. Barang Hotman Paris ya, bener ya? Betul. Variannya ada apa aja? Ada hazelnut coklat milk tea, ada jasmine egg grey milk tea, ada kenangan milk tea, ada susu Sultan Boba. Yang regular large ada kak. Ukurannya dua doang? Ada yang 1 liter. Oh, ada yang 1 liter, jadi ada 3 ukuran ya? Iya. Kayaknya saya large semua deh. Saya pesen 4-4-nya yang large ya. Hazelnut 1, jasmine 1, kenangan 1, Sultan bobanya 1. Ini katanya bobanya dari impor langsung dari Taiwan? Iya, betul. Oh, terus ini bobanya bisa di ini ya? Maksudnya bisa jadi tambahan topping untuk semua minuman? Bisa. Untuk semua varian ice bisa. Oh, bisa ya? Iya. Oh, oke deh. Sip. Thank you. Oke guys, jadi ini dia guys, udah jadi minumannya. Ini jadi Sultan series itu ada 4 varian. Ini gue pesen keempat-empatnya. Yang pertama itu ada susu Sultan Boba gula aren. Terus yang kedua ada kenangan milk tea Sultan Boba. Yang ketiga ada jasmine Earl Grey milk tea Sultan Boba. Dan yang terakhir ada hazelnut choco milk tea Sultan Boba. Dan ini yang uniknya tentunya saja dari bobanya. Tadi gue lihat ini bobanya itu berwarna gold ya. Sesuai dengan namanya coy, Sultan. Jadi bobanya aja warnanya gold. Dan ini gue dapat informasi tadi, bobanya itu dikirim langsung dari Taiwan. Mantap banget. Yaudah, kita langsung aja coba yang pertama. Ini ada susu Sultan Boba. Nah, kita aduk dulu ya. Jadi dia ini biasanya susu, terus dikasih Sultan Boba, dikasih gula aren ya. Oke, kita minum. Kita minum guys. Wow, ini tuh susunya segar ya, terus manisnya dari gula arennya pas, dan yang gue suka, bobanya itu teksturnya itu lembut, kenyal, dan manisnya pas dari gula arennya tersebut guys. Ini enak, simple tapi enak. Yang kedua, kenangan milk tea Sultan Boba. Aduk dulu ya. Oke, kenangan milk tea. Enak loh. Ini juga enak loh. Jadi, yang gua rasakan susunya itu masih berasa, tapi ini tuh keluar banget cita rasa sepet-sepet dari si tehnya. Jadi perpaduan susu dengan si tehnya ini itu mantep banget. Ditambah lagi dengan bobanya yang kenyal lembut tersebut, perpaduan sempurna sih guys. Manisnya juga dia menurut gue ini lebih soft daripada yang tadi, tapi tetap enak. Yang ketiga ini adalah jasmine Earl Grey milk tea Sultan Boba guys. Diaduk-aduk. Mantep nih guys.
Wow. Wow. Jadi ini yang Jasmine Earl Grey Milk Tea Sultan Boba ini menurut gue unik banget. Untuk basic menurut gue ini cita rasa sepet-sepet si tehnya itu sama dengan si Milk Tea Sultan Boba ini. Tapi dia bertambah dengan aroma si Jasmine Earl Grey-nya tuh jadi unik dan enak. Mantep. Ini bobanya juga dapetnya banyak ya guys. Jadi setiap sedotan ini dapet bobanya. Dan ini yang terakhir guys, ini adalah Hazelnut Choco Milk Tea Sultan Boba guys. Kita aduk dulu ya. Oh ya, ini gue pesen kan yang large. Jadi Sultan Boba ini ada yang regular, large, sama yang 1 literan. Oke. Kita coba ini yang terakhir ini. Oke, yang Hazelnut Choco Milk Tea ini, karena emang dia base-nya milk tea, jadi masih berasa segar susu dan sepet-sepet dari si tehnya tersebut. Ini ditambah lagi dengan cita rasa coklat dan hazelnut, jadi makin enak sih menurut gua. Oke, jadi ini udah keempat series gua review. Sama-sama enak, mempunyai karakter sendiri-sendiri, dan ini tingkat kemanisannya menurut gue juga pas banget. Jadi kalau kalian yang penasaran, langsung aja ke kopi kenangan terdekat. Oh ya guys, ini Boba Sultan ini dapat kalian gabungkan dengan minuman-minuman lain yang ada di kopi kenangan ya, yang ice. Jadi bisa kalian tambahin topping si Sultan Boba ini. Ini empat-empatnya enak banget, kalian harus coba, dan harganya terjangkau, mantap. Unik dan enak. Oke deh guys, sekian dulu review gue tentang Sultan Boba ini. Jadi bagi kalian yang udah nyobain dan udah ketularan virus AKA, langsung aja posting di GFit atau di IG story kalian menggunakan hashtag virus AKA dan tag Instagram gue anak.kuliner, dan jangan lupa juga follow Instagramnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata jangan lupa makan, dadah.